kalau Bapak Richard di sini secara umum taraf kecerdasannya tergolong rata-rata. Kemudian potensi intelektualnya ini ditampilkan, digunakan secara maksimal, memiliki kapasitas intelektual yang relatif baik, terutama untuk menghadapi tugas-tugas praktis dan sederhana di dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi bukan pada tugas-tugas yang kompleks. Kapasitas dan fungsi memorinya juga baik. Kemudian, ya? Ya. Tingkat kepatuhannya gimana? Obedience dari Richard. Tingkat kepatuhannya Richard tinggi. Tinggi? Iya. Terhadap apa? Figur otorita. Figur otoritas. Iya. Oke.